Pemirsa, sedikitnya 15 orang tewas dalam tabrakan antara SUV dan truk trailer traktor di California Selatan sekitar 16,1 km sebelah utara perbatasan Meksiko pada Selasa 2 Maret. Kecelakaan terjadi di rute 115 Jalan Negara bagian dekat El Centro, California. Pejabat di El Centro Regional Medical Center pada jumpa pers mengatakan kecelakaan melibatkan kendaraan sport yang membawa 27 orang dan satu unit truk yang mengangkut kerikil. Direktur Ruang Gawat Darurat Rumah Sakit Judy Cruz dalam pengarahan yang diposting di Facebook mengatakan sekitar 14 orang tewas di tempat kejadian, sementara satu orang lainnya meninggal di Pusat Medis Regional El Centro. 3 pasien diterbangkan ke rumah sakit lain dari lokasi kecelakaan dan 7 lainnya dibawa ke El Centro. Sementara satu orang lagi meninggal di rumah sakit sehingga total menjadi 15 orang. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.